Alimul Hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma syrah lana sudurana wa syrah yubana wa kshif hurana wa asir munqalabana min darina hadzal akhirah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, khususnya bagi kami haturkan salam hormat saya khususnya kepada Ketua PSWB yaitu Bapak Haji Haryama. Rahyana, baru ngapalin tadi soalnya. Sebelumnya saya juga mintakan maaf karena saya tidak berdiri, duduk. Kenapa saya tidak berdiri? Karena saya merasa di sini saya paling muda daripada yang jamaah yang lainnya. Saya takutnya saya berdiri jadi kurang sopan kepada antum semua. Alhamdulillah di sore yang mulia ini kita senantiasa berkumpul menjalin silaturahmi, yang mana di antara ucapan para ulama ialah al-jama'atu rahmah wal firqatu adab. Sebagian ulama mengatakan perkumpulan satu kelompok yang sangat banyak ialah akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan wal firqatu adab, sementara memisahkan diri dari jamaah, enggak mau bergabung, itu adalah azab siksaan dari Allah. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita di sore hari ini perkumpulan yang rahmatnya Allah dan maghfirahnya Allah tercurahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan masya Allah orang mana? Perkumpulan Banjarnegara semangatnya luar biasa. Walaupun dalam keadaan puasa pagi, siang sampai sekarang belum masuk nasi, tapi teriakannya masih kedengarannya luar biasa. Itu menunjukkan semangat yang tinggi. Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun min mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat dalam melaksanakan ibadah, yang tidak pernah merasa capek dengan ibadah, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang sangat lemah, loyo. Makanya orang Banjarnegara masya Allah kuat-kuat keimanannya. Semoga dibanggakan oleh Nabi dan Rasulnya, menjadi kebanggaannya Allah, kebanggaannya Rasulullah SAW. Karena puasa mereka gak membuat mereka lemah, tapi kuat terus. Teriakannya aja luar biasa. Orang kalau teriak-teriakan terus lama-lama gak haus, apalagi lagi puasa. Apalagi kalau jalan ke jalan nih, jalan ke jalan ke pasar, ngelihat orang, melihat minuman-minuman yang berkeringat, es-es di jalan tuh, rasanya tambah apa? Tambah tersiksa tenggorokan kita. Tapi karena keimanan yang kuat dalam hati kita, itu tidak membuat mental kita loyo, terus bersemangat. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Imal lidun ya biqadri maqamika fiha." Wa'amal li'akhiratika biqadri bata'ika fiha, wa'amal lillahi biqadri hajatika ilaihi, wa'amal linnari biqadri sabrika alaiha. Yang artinya Allah alam betul murad. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis, Nabi mengatakan ni'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Beramalah kamu untuk mencari dunia kamu. Jadi Nabi menyuruh umatnya untuk apa? Mencari dunia, mencari kerja. Kerja. Islam tidak melarang orang untuk bekerja, tapi kerja terus. Tapi ingat, kerjanya sampai mana? Biqadri maqamika fiha. Dengan keukuran kedudukanmu di dunia. Sekarang kedudukan kita di dunia sebatas apa? Kita di dunia kedudukannya apa? Bukan kulit, kedudukan di sisi Allah. Sebagai hamba, hamba itu apa? Budak, artinya budaknya Allah. Makanya kita kerja untuk mencari dunia, tapi kita ini jangan lupa, kita ini adalah hambanya Allah. Kita kerja ketika Allah nyuruh kita sholat, berarti harus apa? Sholat. Kerja ketika Allah nyuruh kita untuk berpuasa, puasa. Jadi kita beramal untuk dunia kita, tapi jangan sampai lupa kedudukan kita di sisi Allah, yaitu hanya sebatas hamba. Baik bos, manajer, baik kedudukan-kedudukan dunia yang lainnya, itu semuanya di mata Allah semuanya rata, semuanya hanya sebagai apa? Hamba. Makanya kita jangan sampai lupa dengan kehambaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa'amal li akhiratika bi qadri baqa'ika fiha. Beramalah untuk akhirat kamu. Cari akhirat, mencari akhirat dengan apa? Dengan amal soleh, salat, puasa, zakat, haji ketika mampu. Cari akhirat kita bi qadri baqa'ika fiha, dengan seukuran kekalmu di akhirat. Saya mau nanya nih kepada orang Banjarnegara, kita lebih lama di mana, di dunia pada akhirat? Kekal di mana, di dunia pada akhirat? Berarti yang harus dijadikan nomor satu apa? Akhirat, bukan dunia. Karena dunia kita tinggalkan, tapi kalau akhirat kita akan tinggal di sana. Di dunia hanya kontrakan, tapi rumah kita apa? Di akhirat. Orang dimanapun dia berada, tempat dia balik cuma dua. Orang dimanapun di dunia dia tinggal, tempat dia balik di dunia cuma dua. Pertama di Balikpapan. Orang di jauh manapun baliknya pasti kemana? Balikpapan. Artinya apa Balikpapan? Dipikir. Yang kedua, pilihan kedua, kalau nggak ke Balikpapan kemana? Ke Sukabumi. Mana Sukabumi? Di Kebun Ikan. Jadi orang itu lari kemanapun, dia tinggal dimanapun, tetap tempat kota bagi dia berpulang hanya dua, Balikpapan kalau nggak Sukabumi. Artinya apa? Kuburan. Itu tempat balik kita. Maka jangan sampai kemewahan dunia ini membuat kita lalai dengan sesuatu yang lebih penting bagi kita. Kemudian Nabi mengatakan kelanjutan hadisnya, wa'amal lillahi bi qadri hajatika ilaihi. Beramalah kamu untuk Allah, mengabdilah kamu kepada Allah dengan seukuran apa? Biqadri hajatika ilaihi, seukuran kebutuhanmu kepada Allah. Sekarang kita butuh nggak sama Allah? Yang menciptakan matahari siapa? Yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Yang mengatur rezeki seluruh hamba siapa? Berarti butuh nggak sama Allah? Kita berdoa kepada Allah setiap waktu apa tiap minggu? Setiap waktu, setiap detik kita berdoa kepada Allah. Makanya kita jangan sampai lupa kepada Allah. Ketika Allah mengatakan hayya 'alas shalah, berarti salat. Salat. Allah mengatakan lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam wa ma kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyuruh umatnya berpuasa. Allah menyuruh hambanya untuk taat kepadanya, taat kepada Rasulnya. Maka jangan sampai lupa kita mengabdi kepada Allah seukuran kebutuhan kita kepada Allah. Kita butuh nafas, kita butuh rezeki, kita butuh keamanan. Siapa yang bisa memfasilitasi semua? Allah. Adakah orang yang bisa memberikan nafas? Adakah? Rumah sakit bisa nggak memberikan nafas? Nggak ada. Presiden bisa nggak memberikan nafas? Nggak ada. Yang bisa memberikan nafas siapa? Allah. Makanya kita jangan sampai lupa kepada Allah. Kemudian hadis kelanjutan yang terakhir ialah wa'mal nari bi qadri sabrika 'alaiha. Beramalah kamu untuk neraka. Artinya kamu boleh mengerjakan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Jadi maksiat boleh bukan Nabi, tapi satu syarat. Bi qadri sabrika 'alaiha. Kalau kamu sabar, kalau kamu bisa menahan siksa dari neraka, kalau kamu kebal dari neraka, boleh kamu maksiat. Kira-kira kebal gak dari neraka? Enggak. Ulama mengatakan seandainya api di neraka, saya menanya api di neraka ini warnanya warna apa? Di neraka itu api banyaknya, apinya warna apa? Warna merah. Itu api dunia. Itu api dunia yang sudah didinginkan selama 1000 tahun. Warnanya merah. Kalau di neraka apinya warna apa? Warna hitam, gelap. Pernah gak lihat api warna hitam? Gak pernah. Ada juga asap atau bekas gorengan tuh hitam. Jadi di neraka itu apinya hitam. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan api dunia itu puluhan-puluhan derajat bedanya. Api warna merah, itu ketika dipanaskan lagi sama Allah berubah menjadi warna putih. Itu level kedua. Sementara di neraka levelnya level 3, apinya udah warna hitam. Sekiranya api di neraka muncul sedikit saja, muncul dari barat, muncul di barat tuh, api neraka muncul sedikit di barat, itu yang di timur udah gosong. Yang di timur udah gosong. Barat sama timur itu paling jauh. Bagaimana kalau kita yang berada di dalam api neraka? Kira-kira buat nggak? Enggak. Makanya jangan apa? Jangan maksiat. Kamu boleh maksiat, tapi kalau bisa sanggup menahan panasnya api neraka. Kira-kira nggak kuat. Makanya kita dianjurkan untuk selalu membaca yang sesuatu qasidah yang dikarang oleh Abu Nawas. Abu Nawas dia pernah membuat satu syairan, satu qasidah ilahi lastulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Pada apa kira-kira? Apa deh? Oh apa? Ilahi wahai Tuhanku, kata Abu Nawas, lastulil firdaus si ahla, aku bukan penghuni surga. Saya tidak pantas untuk masuk surga. Kenapa gak pantas? Karena masih suka apa? Maksiat. Masih suka menelantarkan kewajiban. Terkadang kata Allah, hayya 'alas shalah, kita masih di jalan. Hayya 'alas shalah, kita masih di mana? Di warung atau di toko. Gak berhenti dalam lupa. Makanya kita ini gak pantas masuk surga. Saya tidak pantas masuk surga. Tapi wala aku ala naril jahimi, tapi saya tidak kuat menahan panas siksanya api neraka. Enggak kuat. Karena enggak ada orang yang kuat menahan siksa api neraka. Enggak ada orang yang kuat. Wahabli taubatan waghfir dunubi. Oleh sebab itu aku meminta supaya kamu mencurahkan kepadaku pengampunanmu. Fa innaka ghafurudz dzambil azimi. Sesungguhnya Engkau ini ya Allah yang maha pengampun seluruh dosa. Makanya kita nggak kuat menahan siksa neraka. Makanya jangan coba-coba maksiat. Di neraka itu sadisnya luar biasa. Di neraka sadisnya luar biasa. Siapa orang yang menghuni neraka? Orang-orang yang menyiksa di neraka ialah para malaikat. Namanya malaikat zabaniyah. Itu yang ditugaskan menyiksa makhluk-makhluk yang bermaksiat di dunia di dalam neraka. Itu di neraka malaikatnya dari apa? Dari air. Atasnya dari air, bawahnya dari api. Bersatu antara air dan api. Kita nggak pernah melihat air sama api itu bersatu, nggak pernah. Karena api itu kalah dengan air. Tapi Allah menciptakan sesuatu yang mustahil. Mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Allah. Allah menciptakan malaikat, atasnya itu api, bawahnya air. Air sama api bersatu. Itu tugasnya apa? Menyiksa di neraka. Ketika orang meminta ampun di neraka, malaikatnya apa? Ada belas kasih gak? Enggak. Kata malaikat sudah telat. Kamu di dunia kemana saja? Dikasih umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ada yang sampai 100 tahun. Kemana saja ketika kamu berada di dunia? Sekarang kamu di neraka minta ampun. Gak bisa. Makanya Pak, Bu, sebelum kita kembali ke hadiratnya Allah, sebelum kita dipanggil sama Allah, sebelum datang waktu yang tidak ada pengampunannya Allah, sekarang pengampunan Allah masih luas. Sekarang kita minta ampun sama Allah, minta maghfirahnya Allah, minta rahmatnya Allah. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang gak bisa lepas dari Allah. Contohnya, seandainya Allah menyetop udara, menyetop oksigen satu hari, kira-kira ada yang hidup gak di bumi? Gak ada, mati semua. Karena Allah dermawan, Allah maha pengasih, Allah selalu menunggu hamba-hambanya untuk balik. Allah kasih tuh oksigen, kebutuhan-kebutuhannya Allah kasih secara cuma-cuma. Pernah gak kita bayar sama Allah? Hah? Bayar oksigen pernah gak sama Allah? Orang kalau sakit beli oksigen mahal gak? Mahal. Tapi Allah yang ngasih, gak pernah lagi mingguan, bulanan. Kenapa? Karena Allah itu sifatnya apa? Dermawan, bukan perhitungan. Dan Allah itu selalu rindu kepada hamba-hamba yang mau balik kepadanya. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang kembali kepada Allah, orang yang mencari jalannya Allah. Dengan apa? Dengan perkumpulan seperti ini, perkumpulan silaturahmi. Kemudian tadi ada apa? Acaranya apa? Santunan, berbagi, kemudian buka bersama, memberikan makanan bagi orang yang puasa. Nabi mengatakan, man aftara shaiman falahu min ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Mana hadisnya? Kalau kata Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, memberikan buka walaupun apa? Seteguk air, walaupun sebutir korma, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya. Bukan artinya kita gak perlu puasa, bukan. Karena jadi kita dapat double. Kita udah puasa, dapat pahala. Ketika memberikan buka kepada orang yang puasa, kita juga dapat pahala orang yang puasa tersebut. Jadi kita dapat dua kali lipat. Itu kalau apa? Kalau cuma memberikan buka. Bagaimana kalau memberikan makanan setelah berbuka? Memberikan kenyangan kepada orang yang buka, itu pahalanya lebih. Makanya dengan perkumpulan seperti ini, kita semakin ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, kepada karunia Allah, ingat kepada nikmat-nikmatnya Allah. Makanya kita berbagi kepada orang atas nikmat Allah tersebut. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang berkah. Amin. Dengan perkumpulan ini kita semakin dekat kepada Allah, semakin ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah akan dikasih keberkahan. Orang yang dikasih keberkahan Allah, dia akan selalu mencari jalan Allah, sehingga selamat dari dunia sampai akhirat. Buka masih lama gak? Masih. Suaranya udah habis kelihatannya nih. Banyak. Dikasih minum gak boleh, karena masih apa? Puasa. Puasa ini sabar, melatih apa? Kesabaran. Kita kalau lagi di jalan, orang kalau di jalan macam-macam kan, emosinya biasanya apa? Tinggi. Kesenggol di jalan biasanya apa? Ribut. Tapi kalau bulan puasa jangan, sabar. Karena mengatakan as-shaum shahrus sabr, bulan puasa itu bulan menguji kesabaran. Makanya kita dianjurkan bersabar, bersabar dari makanan, bersabar dari minuman, bersabar dari syahwat, bersabar dari amarah, dari marah. Yang sukanya buat marah-marah, sabar kalau bulan puasa. Wasabru sawabul jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Maka mudah-mudahan kita sabar mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di surga ada apa, Bu? Di surga ada apa, Pak? Hah? Pernah gak ke surga? Hah? Ada bidadari. Perempuan dulu yang diingat. Yang lainnya enggak. Di surga itu seluruh nikmat, seluruh kenikmatan yang Allah adakan di dunia, semuanya ada di surga. Terutama untuk umat Nabi Muhammad. Kitanya umat Nabi Muhammad, jalan ke surganya apa? Dibuka seluas-luasnya, dibuka, dikasih jalan surganya yang banyak. Maka kita ambil jalan ke surga tersebut dengan mengikuti orang-orang yang membimbing ke jalannya Allah. Ikutin orang-orang saleh, ikutin apa kata ulama. Insya Allah kita bertemu dengan Rasul, nanti Rasul yang mengantar kita kemana? Ke surga. Di surga ada seluruh nikmat. Nabi mengatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga itu ialah yang tidak bisa dipandang oleh mata. Kita pernah melihat pandangan yang paling indah apa nih, Pak? Jangan perempuan. Pandangan yang pernah kita lihat paling indah apa? Apa yang paling indah kira-kira? Yang menyejukkan hati. Pemandangan-pemandangan yang indah atau apa, taman-taman yang indah, itu membuat mata kita indah. Surga lebih dari itu, nggak bisa diukir dengan pandangan mata kita. Wala udhunun sami'at, dan tidak bisa didengar oleh telinga. Telinga kita pernah dengar apa nih yang enak? Hah? Yang enak dengar apa nih? Dangdut apa nih? Azan maghrib. Kalau lagi bulan puasa, kalau bulan nggak puasa, senang nggak dengar azan maghrib? Sekalipun negara kita pernah mendengar suara yang indah, itu surga lebih dari itu. Surga itu ada suaranya, surga itu ada suaranya. Suaranya lebih indah daripada yang pernah kita dengar di dunia. wala fathara ala qalbi bashar, dan tidak bisa digambarkan oleh pemikiran manusia. Makanya suka ada ilustrasi surga kayak gimana tuh? Banyak tamannya, banyak sungainya, banyak gunung-gunungnya. Itu cuma ilustrasi, gambaran. Kalau sebenarnya gimana? Gak bisa digambarkan. Kenapa? Saking nikmatnya, saking banyaknya nikmat yang Allah limpahkan di surga. Makanya kita cari surga. Dan di surga ini untuk umat Nabi Muhammad ialah sangat terbuka lebar. Karena Nabi pernah mohon sama Allah, Nabi pernah minta. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Allah agar tidak ada satu dari umat Nabi yang masuk neraka. Nabi pengennya apa? Seluruh umat Nabi semuanya tanpa kecuali masuk mana? Masuk surga. Allah kabulin gak? Allah kabulin. Allah menurunkan dalam surat Ad-Duha. Apalagi surat Ad-Duha. Wa duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul laka minal ula. Surga itu lebih baik daripada dunia. Kalau dibandingkan nih, dunia ini bagaikan apa? Topok, lap, tahu lap? Serbet. Topok, gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Adakah orang yang jualan topok? Gak ada. Kalau apa? Kalau surga, akhirat itu bagaikan apa? Bagaikan istana. Dunia ini bagaikan gubuk. Orang kalau dikasih gubuk sama istana, pilih mana? Kalau yang cerdas pilih mana? Tapi kalau orang yang apa? Setengah pinter berarti kenapa? Gubuk. Artinya dunia. Dia senang di dunia sampai lupa akhirat. Berarti orang itu milih gubuk daripada istana. Berarti pinter apa setengah pinter? Hah? Itu kan agak miring berarti. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang miring. Udah dikasih istana malah milih gubuk. Wala akhiratu khairul laka minal ula. Hanya Allah lanjutkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarho. Itu janjinya dari Allah. Bukti Allah mewujudkan permohonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarho. Allah akan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad satu pemberian yang engkau merasa senang, merasa puas dengan pemberian Allah tersebut. Yang membuat Nabi puas apa? Seluruh umat Nabi masuk ke dalam surga. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kita udah puasa, kita udah sholat, insya Allah kita termasuk golongan-golongan orang yang dijamin dengan surganya Allah. Karena Nabi juga pernah mengatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Sesungguhnya di dalam surganya Allah itu ada satu pintu yang menuju surga, namanya pintu ar-rayyan, pintu kesegaran. La yadkhuluha illa shaimun, tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut terkecuali orang-orang yang berpuasa. Kira-kira di sini puasa semua enggak? Insyaallah. Ada enggak yang enggak puasa? Ada. Anak-anak, anak kecil. Atau perempuan yang lagi haid itu nggak puasa, atau orang yang gila. Jadi kalau orang yang nggak puasa tiga kemungkinan: masih kecil, kalau enggak lagi haid, lagi men, kalau berarti kalau kemungkinan yang ketiga lagi apa? Lagi gila. Itu orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Kalau orang yang sehat, laki-laki, udah balik, apalagi udah nikah, itu wajib puasa. Jadi balasan dari Allah untuk orang yang berpuasa, Allah ciptakan satu pintu yang menuju ke surga, namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak akan masuk kepada pintu tersebut kecuali orang-orang yang puasa. Bagaimana orang-orang yang ngaku puasa? Ke rumah kurang-kurang apa? Lemas. Di jalan apa? Ngopi. Balik ke rumah pura-pura lemas biar disangka orang puasa. Berarti pintunya juga pintu-pintuan, bohongan pintunya. Surganya surga bohongan. Jadi kayak gitu. Makanya alhamdulillah kita puasa semua. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. sehingga kita mendapatkan balasan dari Allah SWT yang sangat begitu luas. Mungkin cukup dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian dari sambutan. Terima kasih.